Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, berjumpa lagi bersama saya di sini. Dalam kesempatan kali ini kita akan mereview armada spesial ya. Di sini ada SR3 Panorama dan untuk sasisnya menggunakan sasis Mercy 1626 ya. Untuk liverynya sendiri ini livery New Santika ya, dengan julukan Hamilton kalau nggak salah. Dan untuk modnya ini seperti biasa sel dari ASG FM. Untuk statusnya adalah sel, dan untuk liverynya ini saya dapatkan dari grup ya, kalau nggak salah dari Mas Ardika. Nah buat teman-teman yang belum subscribe, silakan subscribe dulu dan jangan lupa untuk menyalakan lonceng notifikasinya supaya tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Oke teman-teman, langsung saja kita review. Nah di sini untuk penampakannya itu seperti ini untuk unitnya, dan di sini sudah menggunakan power window ya, bisa teman-teman lihat tuh power windownya sangat besar sekali. Dan untuk bagian pinggirnya ini bukan yang ultimate ya, jadi tidak ada seperti lekukan nut, jadi hanya polosan seperti ini aja. Dan untuk bagian lainnya di sini ada skat, dan juga untuk velgnya sudah menggunakan velg Alcoa ya, yang tentunya sangat menarik sekali untuk diperhatikan. Oke, pertama-tama untuk lampunya ya saya rasa standar karena ini modnya masih sama, dan semoga saja nanti bakalan ada updatean ya di busit 411 ini. Untuk bagian pintunya sliding door semua ke belakang ya. Untuk wipernya di sini dua wiper di bagian bawah saja. Untuk bagian kaca depannya ini menggunakan kaca HDE ya, atau Eropa atau Eropa stylenya itu. Dan kabarnya itu di tahun 2024 itu ada pembaruan ya untuk di HDE ini. Jadi untuk kacanya itu seperti yang XJD, jadi lebih tinggi, dan juga untuk kaca depannya itu kalau nggak salah menggunakan kaca XJD ya. Jadi untuk ukurannya agak sedikit lebih tinggi gitu ya untuk pandangan depannya. Nah untuk bagian belakangnya itu seperti ini untuk bagian buritannya ya, tuh jadi keren banget. Ini sudah dilengkapi dengan ECR66, itu adalah fitur keselamatan gitu ya yang dari Eropa sana, dan sudah diterapkan di beberapa produk dari Laksana ya, salah satunya ada XJD SR2 dilanjutkan ke SR3. Dan oke, lanjut kita ke langsung animasi. Untuk animasi pertama itu suspensi udara, kita lihat suspensinya itu sekalian ini ya kayaknya. Oh bukan. Dan untuk animasi nomor 2 ini lampu alis dan juga apa ini, schedule kalau nggak salah ya. Oh bukan, ternyata lampu alis saja ya. Dan nomor 3 ini adalah pastinya bukaan ya. Kalau model seperti ini itu biasanya sudah ini 3D untuk mesinnya, jadi lebih cakep ya. Tuh keren banget ya. Untuk bagian interiornya kita lihat, untuk interiornya standar tuh, jadi seperti inilah ya untuk bagian interiornya. Ini udah mantap. Untuk akselerasinya juga mantap, nggak terlalu limbung. Ini cenderung ini kayak apa ya, stabil gitu ya, bukan kaku sih bukan, cuman ini modnya itu stabil ya, bukan limbung gitu ya. Kalau limbung kan suspensinya terlalu empuk, itu yang menyebabkan limbung. Oke, mungkin cukup sekian video yang bisa saya sampaikan. Nanti kapan-kapan kita akan buat video perjalanannya ya di video terpisah. Dan terima kasih yang udah menonton sampai akhir, kurang lebihnya mohon maaf. Akhir kata saya Fabricia Channel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bisnis mania.